هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى؟ Para ustadz sekalian yang dirahmati Allah, nah tadi sedikit kita pemanasan untuk praktek dan terus kita riyadhah ya. Illa riyadhatum ri'in bi nafsi, dengan seorang itu selalu dan sering berlatih meriyadhahkan, mensenamkan lidahnya dan mulutnya untuk membaca Al-Qur'an dengan tahsin, maka insyaallah disitulah akan bertambah terus kualitas dan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik seperti itu. Baik. Para ustadz sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan coba bicara tentang masalah wakaf dan ibtida, ya. Baik. Jadi kalau kita kembali bicara tentang tajwid dan tahsin, maka tajwid itu didefinisikan oleh para ulama adalah ikhroju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqquhu wa mus tahakkuhu. Hafal bu? Hafal enggak? Hafal enggak? Belum ya? Oke, coba ikuti saya ya. At-tajwidu huwa. At-tajwidu huwa. Ikuti saja dulu. Iya, enggak usah ditulis. Ya. At-tajwidu huwa. At-tajwidu huwa. Ikhraju. Ikhraju. Kulli harfin. Kulli harfin. Min makhrajihi. Min makhrajihi. Ma'a. I'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya. Jadi tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf-huruf Al-Qur'an. Min makhrajihi, dari setiap tempat keluarnya masing-masing dengan tepat. Ya kan? Ma'a i'ta'ihi, dengan menunaikan haqqahu, hak huruf atau sifatnya, sifat yang melekat pada huruf tersebut. Wa mustahaqqahu, dan sifat yang sewaktu-waktu saja muncul dari huruf tersebut. Seperti apa? Hun, hunah. Yang muncul dari mim atau nun kalau bertasdid. Atau guna yang muncul ketika ada pertemuan nun sukun bertemu dengan waw, ba, mim, atau ya, dan seterusnya. Ini namanya sifat yang sewaktu-waktu saja muncul. Nah, ini. Jadi para ustadz sekalian yang dirahmati Allah, dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwasanya apa? Ilmu tajwid adalah seputar tentang pembelajaran bagaimana kita ini mampu mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar. Bagaimana kita mengucapkan huruf dengan baik dan benar? Kalau kita sudah menguasai makharijul huruf, mampu mengeluarkan setiap huruf tersebut sesuai dengan makhrajnya masing-masing dan menunaikan sifatnya. Simpel ya, ilmu tajwid ya. Simpel. Dan itulah ya yang dimaksud oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu, waratilil Qur'ana tartila, dalam surat Muzammil ayat 4 itu, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maksudnya apa? Sesuai. Tahqiq tajwidul huruf. Maksudnya adalah apa? Tajwidul huruf, mentajwidkan huruf-hurufnya, dikeluarkan dari tempat keluarnya masing-masing dengan baik dan benar, dan ditunaikan sifatnya. Makhrajul huruf sudah pernah ya saya sampaikan ya. Selesai ya. Masih ingat? Masih ingat? Duh, kalau itu harus selalu ingat tuh. Iya toh. Yang lisan selesai. Ya. Iya. Ya. Jadi apa ya? Ilmu tentang makhrajul huruf atau tajwid ini mimma la yasau 'ala muslim jahluhu, atau mimma la yasau 'ala al-ustadul Qur'an muallimul Qur'an jahluhu. Ilmu tentang makhrajul huruf adalah ilmu yang tidak boleh tidak tahu guru ngajar Qur'an. Bahasa seperti itu. Iya kan? Jadi lebih penting ya, lebih penting daripada ahkam nun sakinah wa tanwin, ahkam mim sakinah, ahkam mudud ya, dan lain sebagainya.
Jadi itu, ya. Maka para ustadz dan ustadzah di sini harus paling tidak adalah mengetahui. Kalau menguasai mungkin berat, paling tidak mengetahui. Dari 29 huruf ja'iyah secara tertulis, 28 huruf ja'iyah secara terucap, itu kita tahu satu persatu di mana tempat keluarnya masing-masing dan sifat apakah yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut masing-masing. Karena itulah tajwid. Baik. Tapi kita enggak bahas ini dulu, ya. Karena dari kemarin kita sudah punya niat, yuk kita bicara masalah wakaf dan ibtidak. Nah, terus gimana dengan wakaf dan ibtidak? Ternyata wakaf dan ibtidak itu tidak termasuk dalam ilmu tajwid. Tapi dia itu adalah cabang sendiri. Dia itu adalah cabang sendiri, ya. Cabang ilmu tersendiri di luar daripada ilmu tajwid. Tapi sangat berkaitan dan beriringan, ya. Dan korelasi atau hubungan antara tajwid dengan wakaf dan ibtidak itu ada dalam tartil. Ada dalam tartil. Karena seorang tidak akan bacaannya tartil kalau tidak menguasai tajwid huruf dan kalau tidak mengetahui wakaf dan ibtidak. Makanya Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Wa rattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf-hurufnya dan waqaf dan ibtidak dengan benar. Mengetahui kapan dia harus waqaf dan kapan kita harus ibtidak atau memulai baca. Selama ini kan kita apa? Sam'u wa tho'ah pada tanda waqaf, ya. Tanda wakaf, ya. Sola, kola, mim, la, ya. Jim, ya. Mim, ya. Dan seterusnya. Baik, sekarang kita harus tahu ilmunya, ya. Kita harus tahu ilmunya dan kita harus tahu bahwasanya tanda-tanda wakaf atau dobet tersebut itu adalah tanda-tanda yang diletakkan oleh ya para ulama untuk membantu kita yang kurang mengetahui tentang ilmu wakaf dan ibtidak dan tidak faham arti Al-Qur'an. Cuman kekurangannya adalah nafasnya ulama itu kan mungkin lebih panjang daripada kita. Permasalahannya nih, wakafnya para ulama itu mungkin lebih panjang, mungkin lebih panjang dari kita. Sehingga ulama memberikan tanda wakafnya sampai sini loh, padahal belum sampai situ, nafas kita udah habis. Ya, maka di sinilah kita perlu juga untuk mengetahui rambu-rambu. Kita mengetahui rambu-rambu yang diletakkan oleh para ulama, juga kita harus tahu juga, ya, bagaimana kalau kita belum sampai rambu-rambu itu dan kita harus berhenti karena nafas kita terbatas. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Maka kita perlu tahu apa itu waqaf, ya. Apa itu waqaf? Al-Imam Al-Jazari mengatakan dalam muqaddimahnya, wa ba'da tajwidika lil huruf, dan setelah engkau belajar tajwid, menguasai huruf-huruf di mana tempat-tempat keluarnya dan apa sifat-sifatnya, la budda, maka wajib, min ma'rifatil wukuf, engkau harus melengkapinya dengan mengetahui waqaf wa waqaf wal ibtidak dan ibtidak, kapan kita memulai bacaan. Wahya tuqsamu idzan, dan waqaf itu dibagi thalathatan, dibagi menjadi tiga. Tamun, yang pertama adalah waqaf tam, sempurna. Kedua, kafin, waqaf kaf, cukup. Wa hasanun, dan waqaf baik. Waqaf baik. Dari sini sudah tergambar, ya, ibu-ibu. Jadi yang jelas wakaf ini bukan termasuk ilmu tajwid, tapi kaitannya erat dengan tajwid dalam konteks tartilul Quran. Dan memang Al-Imam Al-Jazari sangat menganjurkan kita untuk belajar wukuf wal ibtidak setelah kita belajar tajwid. Nah, sekarang wakaf itu apa sih? Maka dijelaskan dalam syarah Al-La'i Al-Dhahabiyyah fi syarhi Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, tentang poin-poin emas dari Muqaddimah Jazariyah. Jelaskan wa yu'arraful waqfu, dan yang dimaksud dengan waqaf oleh para ulama adalah qad us-sauti, berhentinya suara, ba'da nutqi, ketika kita
membaca Al-Qur'an atau ketika kita mengucapkan bil kalimat Al-Qur'aniyah, ketika kita mengucapkan kata-kata dalam Al-Qur'an, zamanan yasiran, waktu sejenak, yatanaffasu fihi, kita ambil nafas dalam jeda itu. Al-Qari' biniyati ikmalil qira'ah, dengan niat akan terus melanjutkan pada ayat berikutnya. La biniyatil i'rad anha, tidak dengan niat selesai. Ya, tidak dengan niat oh selesai sudah, ya. Jadi waqaf itu ya berhenti sejenak ya untuk ngambil nafas untuk melanjutkan kepada kalimat atau ayat berikutnya. Bukan berhenti kemudian ditutup Quran, ya. Kalau berhenti kemudian tutup Quran namanya qata. Selesai. Ya. Wa yakunul waqfu ala ru'usil ay, dan waqaf itu bisa di setiap akhir ayat, ya. Au ba'da akhiril kalimah, atau di akhir kata. Jadi belum sampai waqaf ini karena ayatnya panjang, kita juga bisa berhenti di akhir kata. Jangan di tengah kata. Jangan di tengah kata. Pastikan di akhir kata. Wa la yakunu fi wastil kalimati abadan, dan tidak boleh waqaf itu berhenti di tengah-tengah kata selamanya. Misalkan Al-Baqarah berhenti di Al-Baqar, ya. Al-Baqar. Nah, tapi Al-Baqarah gitu. Misalkan. Baik. Nah, para ustazah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita buat skema secara umum, ya. Bagaimana memahami waqaf dengan baik. Jadi secara umum dan umum, secara global dan global, secara garis besar, ya, waqaf itu ada 4. Secara garis besar waqaf itu ada berapa? 4. Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jazari apa Ustaz? Itu rinciannya itu, ya. Nanti dulu kita bangun apa ya, rumus pemikirannya ini supaya kita bisa paham. Jadi global, garis umum, paling dasar, ya. Ya, kita harus tahu bahwasanya waqaf itu ada 4. Yang pertama, waqaf ikhtiyari. Yang pertama, waqaf ikhtiyari. Yang kedua, waqaf ikhtibari. Yang kedua, waqaf ikhtibari. Yang ketiga, waqaf ittirari. Pakai dot, ya. Dot, kakaknya sod. Waqaf ittirari. Dari kata darurah, penting, urgent. Dan yang keempat, waqaf intidari. Pakai dot, kakaknya to. Intidari. Waqaf intidari. Jadi ada 4 para ustadzah sekalian, apa tadi? 1 waqaf ikhtiyari, ikhtibari, ittirari, intidari. Hafal sudah? Ikhtiyari, ikhtibari, ittirari, intidari. Apa itu kok mirip-mirip Ustaz? Nah, ini saya jelaskan. Kalau waqaf ikhtiyari itu adalah berhentinya seorang pada satu kata dalam Al-Qur'an karena ijtihad dia, karena keinginan dia. Karena keinginan dia. Mungkin karena nafasnya mau habis, maka dia berhenti di kalimat tersebut. Jadi keinginan sendiri, ijtihad dia, pendapat dia. Ya, tapi ora sak karepe dhewe. Oke. Baik, cukup. Ini namanya ikhtiar. Dari kata ikhtiar, ikhtiar itu kan artinya berusaha. Ya. Artinya dia berusaha waqaf di tempat yang benar. Tentunya dengan ilmu. Itu. Ilmunya apa? Ilmu tentang makna ayat. Ya. Dan ilmu ini sangat penting. Seorang tidak akan mampu berhenti pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan benar kalau tidak mengetahui makna ayat yang dia baca. Dan itu problem kita. Orang Islam kurang paham bahasa Arab. Makanya ustazah ini harus belajar bahasa Arab nih aslinya. Ya kan? Paling tidak dasar-dasar ini tahu. Ya, mengulang dulu zaman SMA.
Makanya ada satu wawancara ya dalam satu stasiun televisi dengan anak, seorang anak dari Cina, anak Cina tapi muslim, fasih bahasa Arab anaknya ini. Nanti saya share di grup insyaallah. Anaknya fasih bahasa Arab. Man anta? Ana Muhammad. Min aina ji'ta? Ana min huna. Dan lancar sekali. Dan uniknya, kamu belajar dari bahasa Arab dari mana? Ta'allamtu fil bait. Aku belajar bahasa Arab itu di rumah, Pak. Duh, kok bisa? Bahasa Arab di rumah. Dengan siapa? Dengan salah seorang ustaz yang ada di rumah. Kemudian iseng saja nih, moderatornya, hostnya tanya, emang kenapa kamu belajar bahasa Arab? Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Apa jawabannya? Li'annani muslim. Apa jawabnya? Li'annani muslim. Karena aku muslim. Ya, maknanya apa? Sangat ironis kalau orang Islam gak bisa bahasa Arab. Ibu ya. Nah, ini yang mungkin out of the box bagi orang Indonesia ini ya. Lebih semangat, lebih berani keluar banyak uang untuk belajar bahasa Inggris, Mandarin, daripada belajar bahasa Arab. Padahal itu subhanallah, itu karakteristik orang Islam. Ya Bu ya. Ada belajar bahasa Arab enggak ini? Tepani. Ada. Coba ada. Jangan coba ya, harus ada itu. Paling enggak dasar-dasar itu. Oh gitu ya. Ya, ana apa nahnu anta, paling tidak itu Bu ya. Mufrodat ini kalau bisa. Ya, baik. Oke. Okay. Berikutnya tadi sampai pada apa? Waqaf ikhtiari. Artinya apa? Dia berusaha berikhtiar untuk waqaf di tempat yang benar. Yang kedua, waqaf ikhtibari. Ikhtibar itu artinya ujian. Artinya apa? Seorang guru berhenti pada satu kata untuk menguji guru, untuk menguji muridnya. Jadi waqaf ini digunakan untuk pembelajaran Al-Qur'an atau untuk menguji murid materi Al-Qur'an. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Contohnya apa? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون sambung baru disambung ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Nah itu misalkan. Jadi ini adalah waqaf ikhtibari. Ya, bisa dalam proses untuk pertanyaan, bisa untuk pembelajaran. Jadi waqaf untuk ujian, ya, atau guru menguji muridnya. Waqaf yang ketiga adalah waqaf intidhari. Apa? Oh ya, ittirari. Waqaf ittirari pakai dot ya. Waqaf ittirari. Waqaf ittirari. Ini artinya berhentinya seorang pada satu kata dalam Al-Qur'an karena terpaksa. Ya. Karena terpaksa, bisa karena batuk di tengah dia membaca Al-Qur'an, bisa karena bersin ketika dia membaca Al-Qur'an atau sebab-sebab yang tidak bisa dinafikan oleh seorang qori. Itu mendadak ya. Bisa dipahami Ibu-ibu? Bisa ya? Tidak perlu dicontohkan ya. Wa ma umiru wahing. Nah, itu. Baru wa ma umiru terus wahing. Nah, itu. Nah, gimana lagi? Darurat, emergency. Enggak apa-apa itu. Terpaksa. Nah, kemudian yang keempat adalah waqaf intidhari. Intidhar itu artinya menunggu atau jeda, ya. Apa maksudnya? Ini biasa dipakai oleh seorang qori ketika dia mau membacakan dua riwayat sekaligus, ya.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Ada yang baca bukan sirat tapi zirat. Ada? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dibaca dua kali dengan riwayat yang berbeda. Jadi Al-Qur'an yang beredar di tengah-tengah kita di apa namanya masyarakat Indonesia ini umumnya menggunakan mushaf yang berdasarkan riwayat Hafiz an Asim. Riwayat Hafiz an Asim. Sedangkan apa? Qiraah Qur'an itu ada 7 bahkan 10, maka ada qiraah sab'ah, qiraah asrah. Membaca Al-Qur'an dengan 7 versi bacaan. Ya, dikembangkan lagi oleh para ulama bahkan ada 10 versi. Ya, 10 versi dan itu boleh karena ada riwayatnya. Nabi pernah membacanya dengan riwayat tersebut. Makanya ada wadduhi, pernah dengar enggak? Dibaca wadduha, dibaca wadduhi. Itu berdasarkan riwayat. Tapi kalau di Indonesia janganlah kita pakai riwayat-riwayat yang lain, ya. Nanti orang bingung. Karena apa umumnya pakai satu riwayat yaitu Hafiz an Asim min tariqi Syatibiyah. Jadi ini ya, jadi kita pakai Hafiz an Asim. Baik, jelas ini 4. Ikhtiari, ikhtibari, ittirari, intidari, ya. Baik. Nah, yang mau kita ulas ya, kalau yang ikhtibari, intidari, ittirari ini jelas, enggak perlu dirinci. Yang jadi masalah adalah pada wakaf yang pertama yaitu ikhtiari. Ketika seorang berikhtiar, beristiad untuk memilih kata yang tepat dia mau berhenti. Nah, di sini masalah. Maka ya Al-Imam Al-Jazari dalam mukaddimahnya jelas tadi disebutkan tuksamu idan salasah, itu dibagi menjadi 3, tamun kafin wa hasan, bisa menjadi tam sempurna, kaf cukup, yang ketiga hasan, dan ada satu lagi yaitu qabih. Maka waqaf ikhtiari secara umum dibagi menjadi 2. Waqaf ikhtiari secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah waqaf ikhtiari jaiz. Waqaf ikhtiari jaiz atau jaiz saja cukup, ya. Yang kedua, waqaf ikhtiari ghairu jaiz. Waqaf ikhtiari ghairu jaiz, ya. Ikhtiari jaiz, ikhtiari ghairu jaiz. Cukup? Apa yang dimaksud dengan waqaf ikhtiari jaiz? Maksudnya adalah waqaf ikhtiari atas pendapat dia sendiri, jaiz yang diperbolehkan. Boleh karena tidak melanggar. Adapun yang waqaf ikhtiari ghairu jaiz artinya yang salah, yang tidak, ghairu jaiz artinya yang tidak diperbolehkan. Kenapa kok enggak boleh, Ustaz? Karena dia waqaf di tempat yang salah. Kenapa disebut salah? Karena mampu merubah makna Al-Qur'an. Kenapa muncul hukum waqaf dan itidak? Agar seorang yang baca Al-Qur'an itu tidak merusak arti Al-Qur'an. Jadi itu. Jadi paham ini, Ibu? Waqaf ikhtiari ada 2. Yang pertama ikhtiari jaiz, yang kedua ikhtiaru ghairu jaiz. Oke, jelas. Nah, sekarang kita mengerucut lagi ke ikhtiari jaiz. Apa sih macam-macam ya waqaf ikhtiari yang pendapat dia sendiri yang jaiz yang diperbolehkan itu? Di sini ada 2. Di sini ada 3. Yang pertama adalah waqaf tamun. Waqaf tamun. Yang kedua waqaf kafun. Ya. Yang ketiga waqaf hasanun. Waqaf tamun 1, yang kedua waqaf kafun, yang ketiga waqaf hasan. Ini 3-3-nya boleh. Apa perbedaan dari 3 macam waqaf ikhtiari jaiz tadi, Ustaz?
Yang pertama waqaf apa? Waqafta tamun. Tamun itu artinya yang sempurna, ya. Apa maksudnya? Yaitu seorang qori berhenti pada kata ya yang secara lafaz dan makna sudah tidak ada kaitan dengan kalimat setelahnya. Seorang qori berhenti pada suatu kata yang sudah tidak ada kaitan dengan kata berikutnya, baik secara lafaz maupun makna. Bisa dikejar, Bu? Kecepatan. Enggak ya? Nun? Oh gitu. Jadi waqaf tam, waqaf sempurna adalah seorang qori berhenti pada suatu kata di mana tidak ada kaitan dengan kata setelahnya, baik secara lafaz maupun makna. Ya. Jadi dengan kalimat setelahnya ini sudah benar-benar terputus, ya, sudah benar-benar sempurna makna dan lafaznya. Tidak ada kaitannya dengan kalimat setelahnya, baik secara lafaz maupun secara makna. Artinya sudah selesai. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, waqaf kafun. Kafun artinya cukup. Lebih rendah dari tam, sempurna. Cukup. Maksudnya apa? Seorang qori berhenti pada suatu kata dalam Al-Qur'an yang masih ada kaitan makna dengan kalimat setelahnya. Nah, ini ya, saya ulangi lagi. Kafun adalah seorang qori berhenti pada suatu kata yang masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya secara makna. Ada kaitan secara makna. Kalau yang tam tadi kan enggak ada kaitannya secara makna maupun lafaz. Nah, kalau Kevin ada kaitan tapi secara makna saja. Oke. Cukup. Dan yang ketiga, hasan. Waqaf hasan adalah waqaf yang baik. Apa maksudnya? Yaitu seorang qori berhenti pada suatu kata yang masih ada kaitan dengan lafaz setelahnya secara lafaz. Secara lafaz memang ada kaitan hubungan dengan kalimat setelahnya. Dari sini sudah tergambar belum? Ibu-ibu, sudah tergambar belum? Hah? Sebentar, mau direnungkan lagi. Oke. Jadi sekali lagi, waqaf ikhtiari yang diperbolehkan itu ikhtiari jaiz itu ada tiga, yang tam, kaf, sama hasan. Kalau yang tam berhenti pada suatu kata yang tidak ada lagi kaitan dengan kalimat setelahnya, baik secara lafaz maupun makna. Adapun kalau kaf itu berhenti pada satu kata yang masih ada kaitan dengan kalimat setelahnya tapi secara makna saja, arti. Dan yang hasan berhenti pada satu kata yang ada kaitan dengan kalimat setelahnya tapi secara lafaz saja. Secara lafaz saja. Ini ya. Nah, sedangkan yang ikhtiar ghairu jaiz, yang ghairu jaiz yang tidak diperbolehkan ini namanya waqaf qabih. Waqaf qabih. Qabih itu artinya jelek. Ya. Waqaf jelek. Yaitu seorang qori berhenti pada suatu kata ya yang dapat merusak lafaz dan makna ayat tersebut. Seorang qori berhenti pada suatu kata yang dapat merusak makna maupun lafaz ayat tersebut. Cukup? Cukup ya? Oke. Nah, sekarang kita langsung praktek. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 1. Sudah? Cukup ya?
Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah itu ayat 3 sampai 5 itu Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Benar? Berarti kira-kira ayat 1 sampai 5 ini satu pembahasan atau tidak? Iya. Nah, makanya ada yang mengatakan kalau waqaf tam itu kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti paragraf sempurna. Paragraf sempurna. Ya, titik. Sedangkan kalau waqaf kaf ya, itu seperti berhenti pada titik. Berhenti pada titik. Sedangkan hasan itu seperti berhenti pada koma. Kalau tam sempurna itu seperti berhenti pada akhir paragraf. Kalau kafin itu seperti berhenti pada titik. Dan hasan itu seperti berhenti pada koma. Bisa dipahami? Nah, kira-kira ayat 1 sampai 5 ini titik atau paragraf? Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai 5 ini kira-kira titik atau paragraf? Ini satu paragraf. Sehingga kalau kita berhenti pada ayat yang kelima, berarti wakafnya apa? Wakafnya apa? Tam. Ya. Ayat kelima dengan ayat yang keenam, kita berhenti pada ayat yang kelima, ini adalah wakaf tam. Tidak perlu kita mengulangi humul muflihuna innal ladhina kafaru, tidak perlu. Karena apa? Ketika kita berhenti wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung dan menang. Satu paragraf? Satu paragraf. Sempurna kan? Sempurna. Ada kaitan dengan ayat setelahnya? Ada kaitan secara lafaz atau makna? Enggak, secara lafaz sudah enggak. Karena apa? Terpisah waqaf. Secara makna, pembahasannya udah beda. Ya kan? Karena ayat yang keenam itu Allah membahas tentang orang-orang kafir. Berarti waqaf apa? Masih ragu? Berarti waqaf apa tadi? Muflihun tam. Sempurna. Gimana Bu? Kayaknya masih bingung Bu. Bener gak ya? Masih bingung ya? Masih bingung. Maksudnya gini ibu-ibu, ketika saya berhenti wa ulaika humul muflihun, sudah ya, itu sudah sempurna, enggak perlu mengulangi humul muflihuna innalladzi, paham? Nah itu ya. Oke, ini waqaf tam. Adapun waqaf kaf, bagaimana waqaf kaf? Lihat pada ayat yang keenam. Ya, lihat pada ayat yang keenam. Ayat yang keenam itu saya artikan ya, 6 sama 7. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja. A'andartahum, apakah kamu sampaikan peringatan pada mereka? Am lam tundirhum, apakah belum kalian sampaikan peringatan pada engkau pada mereka yang Muhammad? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallah, Allah terangkan sebabnya. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala samim, karena Allah telah mengunci hati mereka dan telinga mereka. Wa 'ala absarihim ghishawah, dan pandangan mereka tertutup dari kebenaran. Wa lahum 'adzabun 'adzim, dan kelak mereka mendapatkan siksa yang besar. Pertanyaan saya, antara ayat 6 sama 7 kira-kira masih ada kaitannya atau tidak? 6 sama 7. Pasti ada. Karena apa? Ayat yang ke-7 Allah menerangkan. Kenapa percuma kita nerangin pada orang kafir, ya kan? Ya. Tapi secara lafaz kalau kita berhenti innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Enggak kuat nafasnya. Saya ulangi lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Saya berhenti. La yuminu ini kira-kira waqaf tam, waqaf kaf atau hasan? Tam. Hmm? Waqaf apa? Waqaf kaf. Kenapa? Karena ayat setelahnya masih ada hubungan secara makna. Kalau lafaz kan sudah tidak, karena waqaf. Iya kan? Benar ya? Kalau ayat yang sebelumnya, ayat yang kelima, ketika saya berhenti wa ulaika humul muflihun dengan innadina kafaru, itu sudah selesai. Tidak ada hubungan secara lafaz karena waqaf, dan tidak ada hubungan secara makna karena pembahasannya berbeda. Paham nih? Nah. Ya, ini namanya waqaf kaf. Untuk waqaf tam sama waqaf kaf, ya, maka kita tidak perlu mengambil ayat atau membaca dari mengulangi pada beberapa kata sebelumnya. Enggak perlu. Karena wis sempurna dan sudah cukup. Paham nih, Ibu-ibu? Nah, ini. Dan yang ketiga adalah waqaf hasan yang ada kaitannya secara lafaz. Ya. Lafaz. Ya. Masa ada kaitannya dengan lafaz. Ya. Mungkin secara mana sudah dirasa cukup, tapi secara lafaz masih tergantung. Contohnya apa? Innalladzina kafaru atau innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya, sawa'un 'alaihim. Ya. 'Alaihim. Sungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Itu sudah cukup tuh. Ya. Secara apa? Secara makna, ya. Tapi secara lafaz masih tergantung, ya, dengan ayat berikutnya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Atau yang lebih jelas lagi, ada kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya berhenti di rahim, ini waqafnya apa? Waqaf tam. Waqaf apa? Tam. Sempurna. Iya kan? Tapi kalau saya berhenti pada gini. Bismillah. Waqaf apa? Hasan. Karena apa? Kata Allah dengan Ar-Rahman ini masih ada kaitan erat secara lafziyah, secara lafadznya. Karena apa? Allah itu adalah apa? Man'ut, ya. Sedangkan Ar-Rahman adalah na'at. Ya. Allah adalah yang disifati, Ar-Rahman adalah yang sifat Allah. Ya, Allah adalah yang disifati sedangkan sifatnya itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau dalam ilmu nahwu masih ingat ya ibu-ibu ya, ada namanya na'at man'ut, sifat dan yang disifati. Yang disifati itu adalah kita manusia. Ada pun sifatnya pemalu, pemaaf, pencinta, pemberani, penakut dan lain sebagainya. Ya, paham nih? Paham? Nah kalau kita berhenti di Bismillah, maka kita wajib mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau waqaf hasan. Karena masih kaitan erat. Ya, seperti kita berhenti pada mubtada dan khobar dalam ayat, berhenti dalam susunan na'at dan ma'u dalam ayat atau mudhaf ilaih dalam ayat. Ya. Atau ismul isyarah dalam ayat. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Nah, sedangkan kalau seorang itu berhenti, ya, berhenti pada satu ayat, di mana kalau dia berhenti pada ayat tersebut ini mampu merusak arti Al-Qur'an, maka itu namanya waqaf qabi. Seperti apa? Seperti
pada surat An-Nisa ayat 43. Silakan dibuka. Surat An-Nisa ayat 43. Sudah dapat? Di situ Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kamu dekat-dekat salat, wa antum sukara, kamu dalam keadaan mabuk. Ya kan? Itu kan kalimat yang utuh. Maka tidak boleh seorang itu berhenti apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Enak nadanya tapi salah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu dekat-dekat sholat. Wah, padahal Allah perintahkan apa? Jangan sholat kalau lagi mabuk. Tapi karena cara membaca kita salah, wakofnya artinya berubah. Paham ini? Jadi ini tidak semua ayat itu ada wakof kofi, ya. Hanya ayat-ayat tertentu yang kalau kita berhenti dalam seperti ini ya, nah ini bisa rusak ayatnya. Ada juga di surat Yusuf ayat 17. Bisa. Surat Yusuf. Surat yang ke-12 ayat 17. Cukup? Oke, saya bacakan ya. Qalu ya abana ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ya عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ. Ini saya terjemahkan dulu. Qalu, mereka berkata, saudara-saudaranya Yusuf, ya abana, wahai bapak kami Yakub, ya inna dhahabna nastabiq, kami mau ngajak kami pergi sama Yusuf, nastabik ya, sambil cepat-cepatan larinya, wa tarakna Yusuf, sehingga apa, kami tinggalkan Yusuf, inda mata'ina, di saat kami bermain-main, fa akalahu dhi'bu, akhirnya karena dia tertinggal, dia dimakan serigala, dhi'bu serigala ya. Kemudian kita berhenti, fa akalah, dhi'bunya enggak ada. Ya. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalah. Ya kan? Kemudian kami tinggalkan Yusuf dan akhirnya Yusuf dimakan. Dimakan saudaranya kah? Atau dimakan siapa kah? Ya kan? Berubah arti Al-Qur'an. Karena apa? Seorang berhenti pada kata yang salah. Ya. Mestinya apa? Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Dhi'b. Jadi dia, kami tinggalkan Yusuf saat kami main-main dan dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Oke ya. Baik para ustadz sekalian, saya kira sampai sini dulu. Besok praktek ya. Contoh ya, menunjukkan contoh mana waqaf tam, mana waqaf kaf, dan mana waqaf hasan. Untuk kalau waqaf kopi itu jangan dicari-cari lah waqaf kopi. Nah, itu. Saya kira demikian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.